Dari tadi juga udah mulai. Lu jangan di sini, gua di sini, lu di situ. Ntar kalau misalkan ada orang, lu gini. Gitu. Gak bisa lah gue. Lidah gua pendek. Tau gak gini. Ya. Lu ngapain begitu kalau nggak ada orang? Gue seneng, kayak gitu tadi seneng. Malah seneng. Maksudnya kalau ada orang sini ganggu. Terus kalau nggak ada orang? Kalau nggak ada orang lu diam aja. Okay. Tuh, nanti. Lu berdiri. Ngapain lu kasih tahu kalau lewat sana? Sini. Lu kalau misalkan gak ada orang, aman, tau, gitu ya. Tau, asih. 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 Lu palingnya kapan? Palingnya kapan? Mumpung sepi. Kalau rame susah jogetnya. Ini susah banget sih pintu. Petasan nih, bukan apa-apa. Petasan ini, bukan apa-apa. Gak ada orang. Terakhir kalau gak ada orang, itu dong. Petasan nih, gak ada orang. Petasan nih, gak ada orang. Petasan nih, gak ada orang. Sekali aja. Pesan. Apa adanya, apanya, ada apanya? Kuncinya nyantol. Aduh. Biar aku masuk dari sana aja ya. Ngambil kuncinya. Lu ngapain lu masuk dari sana ya? Udah, kalau dari sana dari tadi aja. Biar, jangan rusak nanti. Rusak, aku masuk sana ngambil kunci. Itu ada pintu kebuka. Lu sekolah di mana sih? Ini kalau pintunya rusak kan sayang. Kalau tahu pintu kebuka dari sono, gua dari tadi ke sono. Ngapain dari sini? Lu gak nanya sih, makanan. Sono kuburan. Maling gak kompak. Gimana sih? Lu kan istri, lu ngikutin suami dong. Nah koda, imam rumah tangga dalam permalingan. Berhasil? Lu jangan di situ, berat. Malah ditutupin lagi, kunci lagi, tarik. Oh, tarik dong, ngomong dong gak ada tarik. Maling amatir sih lu. Bener kan sini banyak mas-mas kan? Lu jagain di sini, gua masuk. Oke. Alhamdulillah, beres. Kenapa kamu juga jadi ikutan doa? Doain istri saya biar sembuh. Kata dukunnya, ya. Kalau mau sembuh katanya harus di depan pintu berdoa. Oh gitu. Iya. Tapi ini kan depan pintu rumah orang. Kata dukunnya emang harus di depan pintu rumah orang. Jam segini? Iya. Harus jam segini? Betul, harus jam segini. Kalau jam segitu saya nggak tahu. Oh. Kok sama istri jauh-jauhan gini? Enggak, ini lagi acting, Mbak. Oh. Latihan buat Agustusan nanti, Januari. Perasaanku semakin lama semakin tidak enak. Saya pun juga merasa seperti itu. Sepertinya mereka adalah maling ya. Iya, mereka adalah maling yang kita cari-cari selama ini. Kita akan tangkap mereka. Iya, kita akan ikat mereka, kita guling-gulingkan mereka. Dan mereka kita akan kuliti jadi sate taichan. Iya, memang gak. Kamu mau menggagalkan kita kan? Sini tangannya. Belakang.
Lepaskan kami, Pak. Hah? Lepaskan jangan kami, lepaskan kami. Jangan siksa kami. Kamu selalu menggoda ya. Kami hansip-hansip yang lemah. Tolong kami. Maling kamu ya? Salah, salah. Lu maling. Lu malingnya. Jangan, Pak. Hah? Ampun. Ampun, Pak. Diam kamu. Jangan siksa kami. Ngaruhnya apa? Ini kan lepas, kenapa kaki doang? Lu kalau kurang vitamin ya kayak gini nih. Biar dia nggak bisa kabur tuh, nggak bisa kabur ya kan tuh. Benar nggak bisa. Dah. Ambil emas yang banyak. Jadi sebenarnya kalian adalah maling. Ini sumpah, sangat ini. Aduh. Jangan di situ dong. Gua mau pukul hansipnya. Ibu, maaf bapak maling. Ini sarungnya bau perengus loh. Enak aja perengus, pesing itu. Mereka akan masuk ke dalam... Sudah diam! Wow, kamu galak sekali. Memang. Kamu... Mbak. Mbak Lilini mau ngasih, Mbak. Loh, itu kan temenmu. Itu suamimu kok malah dikunci. Mbak, rasain lo. Lo! Balas dendam gua terbalas. Dendam gua terbalas. Emang cari apa sih, Mbak? Cari apa di rumah ini? Emas. Emang ada banyak emas? Mas, banyak banget. Wah, wow. Mbak bagi dong mas-masnya. Nyapret. Hah? Mbak. Mending lepasin kita, Mbak. Nanti jangan-jangan di dalam. Kayaknya dia gak keluar deh, Mbak. Dia mungkin akan ngambil emasnya buat diri dia sendiri ya. Ah, gak mungkin. Dia gak bagi-bagi, Mbak. Ada pintu kok. Lagian kau mau ngaji sama dia sih? Ya. Kau mau sih sama dia? Wow! Kenapa dia? Wow! Informasi lu apa sih? Mas-mas. Ini tuh mas-mas begini, mas-masnya bukan mas-mas. Ternyata mau maling emas yang dapat malah mas-mas Jawa.